Pemirsa, pandemi ngawinang akeh keramo saning nguah suang pun ke sektor pertanian. Tapi mali pertanian kadar rosang ginah ngeruruh pengupo jiwa keramo Bali melarapan kewentenang Subak. Perindikan inucap kabausang oleh Kasubag TU Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar. Kasubag TU Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar Inyuman Sujantare Mausang, COVID-19 jantan ngaunang pariwisata Bali. Nanging bage pertanian Bali kedadosang genah ngeruruh pengupa jiwa sane kesokong reng kewentenan Subak. Asa punike talar di tepengan mangkin tatkala pandemi ngawit ngelimbak eksportir anyar sane kesokong ekspor komoditas pertanian. Lianan punike ekspor majeng komoditas pertanian katos kedure negara kewuningen tedun, sangkaning akehnya ne pewatesan penerbangan. Jantan kanan inucap keangken selah majeng angge pariwisata antuk mawaring sektor eksportir pertanian. Kalau peningkatan terkait dengan eksportir itu memang ada eksportir baru ya untuk mendukung ekspor pertanian, komoditas pertanian. Dan memang adanya penurunan. Karena adanya terkait penerbangan, ya terkait dengan penerbangan ke luar negeri. Produk yang diekspor yang menurun, ya. Tapi pelakunya meningkat. Ya. Pelakunya mengalami peningkatan, produknya juga ya sedikit stagnan, ya bahkan ya sedikit menurun. Apakah bisa menjadi peluang besar untuk para pelaku pariwisata semuanya? Ini menjadi peluang yang sangat besar sekali karena perubahan daripada sektor pariwisata ke pertanian itu yang lebih dominan. Kapiambang pewatesan penerbangan inucap, Dani Ngaptiang Presiden Moliang sokongan saking pemerintah, mangdani ekspor komoditi pertanian memargi antar. Di sejeroneng utsaeunes pengelolaan COVID-19, krame Kaptiang disiplin ngelaksana yang prokes 6M. Pola hidup sehat bebas COVID-19 inge punike ngangge masker, nyage jarak, ngewasuh tangan, ngirangin mepupul, nincapang imun tubuh tur anut ring samian pewarah COVID-19. Indrawan Bali TV.